Pesan penting Haji Umakem Muzakir Manaf Panglima GAM atau Panglima Partai Aceh. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Republik Indonesia Haji Uma menyampaikan pesan penting kepada Muzakir Manaf. Pesan penting tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf jika terpilih sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 November mendatang. Pesan itu disampaikan Haji Uma saat bertemu mualem bersama sejumlah petinggi Partai Aceh dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Gerindra Aceh Fathlullah Devat di Jakarta beberapa waktu lalu. Staf ahli Haji Uma, Muhammad Daud membenarkan pertemuan kedua tokoh Aceh itu. Daud menyebutkan pertemuan itu membahas pencalonan mualem di Pilkada Aceh 2024 November mendatang. Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut, Haji Uma memastikan dukungan kepada mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM itu dalam Pilkada Aceh 2024. Daud mengatakan, Haji Uma siap mendukung mualem jika Devat dipilih sebagai cawagupnya mualem. Haji Uma menitipkan pesan kepada mualem jika terpilih menjadi gubernur harus benar-benar mengurus Aceh dengan sebaik-baiknya. Jika mualem terpilih, sambungnya Haji Uma meminta agar fokus memperjuangkan segala kekhususan Aceh yang masih terganjal di pusat. Salah satunya butir-butir MOU Helsinki dan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Ia juga meminta kepada mualem selaku Ketua Umum Komite Peralihan Aceh, KPA, agar turut merangkul semua kombatan Gamban Sigom Aceh. Menurutnya, mualem harus menjadi figur yang dapat menyatukan kembali kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan mengatasi berbagai kisruh dalam internal. Memastikan komitmen mualem tentang membangun Aceh nantinya jika terpilih. Memimpin yang adil, menajalankan UPA dan menyejahterakan rakyat Aceh. Selain komitmen dukungan penuh, Haji Uma juga memberikan warning kepada mualem ketika terpilih tidak menjalankan pemerintahan dan tidak serius membangun Aceh. Daud menyebutkan, Haji Uma tadi sudah menyatakan di depan mualem akan maju pada periode mendatang. Kali ini Haji Uma memberi kesempatan kepada mualem untuk maju sebagai gubernur Aceh.